Masyarakat adat Kabuyutan Geger Kalong, Kota Bandung akan kembali menggelar tradisi peringatan 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan peringatan Asyura. Sejumlah rangkaian kegiatan pun akan dilaksanakan dengan melibatkan ratusan warga. Masyarakat adat Kabuyutan Geger Kalong Kota Bandung bakal kembali menggelar tradisi peringatan 10 Muharram atau yang lebih dikenal sebagai peringatan Asyura pada hari Jumat nanti. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Sejumlah kegiatan pun akan dilaksanakan masyarakat adat Kabuyutan untuk memperingati Asyura ini, seperti ziarah makam leluhur serta doa ritual 10 Muharram serta seni. Kegiatan Asyura ini akan diikuti ratusan orang dari berbagai daerah. Sesepuh Kabuyutan Geger Kalong, Abah Yusuf Bahtiar mengatakan, peringatan Asyura ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda, terutama Kabuyutan Geger Kalong. Di Kabuyutan dari luar Geger Kalong akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, dari Jumat, pada Jumat, ya, kita ada acara ziarah kubur pada leluhur, kemudian kita doa ritual 10 Muharram. Ya, hari Jumat dari tanggal 10 Muharram dari tanggal 28 Juli. Peringatan Asyura ini merupakan salah satu komitmen masyarakat adat Kabuyutan Geger Kalong untuk merawat seluruh tradisi yang telah menjadi bagian sejarah Nusantara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.